hidup per hari lansia Rp20.000. Anggota DPRD Sumatera Utara murka. Yang terdampak tidak optimalnya pelayanan terhadap 54 warga binaan UPT Pelayanan Sosial tersebut. Haji Rusdi Lubis, anggota DPRD Sumatera Utara murka. Pada saat kunjungan kerja dalam rangka pengawasan program kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019. Setelah mendengar penjelasan dari Irwan Siregar selaku Kepala UPT pada Kamis 9 Juli 2020 di Aula Gedung UPT. Sungguh pelayanan ini tidak layak. Yang diurus ini manusia, sungguh tak pantas bila anggaran yang dialokasikan sedemikian kecilnya dan sudah dapat dipastikan minimnya menu makanan yang disajikan, ungkap Rusdi Lubis menegaskan. Semestinya Kepala UPT membuat ajuan dalam RAPBD Provinsi dengan standar kebutuhan yang layak sehingga pelayan dapat dilakukan secara maksimal, pintahnya. Bang Haji Rusdi Lubis menegaskan untuk tahun anggaran kedepannya agar segera diusulkan penambahan alokasi anggaran. 20.000 kasih makan orang per hari, coba saya sendiri tidak makan, bukan Tuhan yang mau saya, ya saya mengerti yang membeli itu. 20.000 makan per hari, rokok kita saja untuk berapa? Kalau kasih kasar kita sudah manusia. Ini nggak bisa diberikan ini Pak. Kalau memang itu jatahnya dari pemerintah, tapi kalau itu tidak jatahnya dari pemerintah, ya, itu sudah tentu keluarganya yang menjadi. Saya nggak tahu Pak. Apakah 20.000 itu apa kata Bapak dari upaya untuk menambah 20.000 lagi? Apa memang cukup 20.000? Ya Pak. Rekan. Itu persoalan kita, kami selaku Dapil 10 ya tidak ingin mendengar seperti itu. Sakit telinga kita Pak Sudi ya. Coba kita bayangkan Pak, berapa jumlah ASN di sini, kalikan biaya ASN di sini berapa jumlah yang apa nih jumlah tulang punggung itu berapa perbandingan biayanya pada di sini itu jauh. Hampir sama semua, gak warna-warni, menjahit ini ya.
Kenapa itu? Apakah itu dari dalam sendiri atau didatangkan dari luar? Kenapa tidak? Kita melihat potensi daerah itu apa yang laku. Ya, apa yang laku di sekitar pasar itu? Kalau misalnya, misalnya ada tentang karya-karya yang bisa laku terjual, kenapa tidak kita datangkan dari Pulau Jawa? Kenapa kayak gitu? Ya, jadi itu bisa laku terjual. Ya, kalau menjahit, kan? Mungkin itu pakar, bukan itu di luar. Memang ada juga apa? Orang yang mau bikin apa saya sulaman itu dijual. Yang membelinya siapa? Kalau saya dengar dia apa? Gimana? Ya sahan. Yang membelinya ibu bupati. Ibu bupati turun untuk memasarkan hasil jualannya. Kalau kita nggak tahu ya, saking konsumen dengan itu. Jadi dari pemerintah daerah ini juga ikut ambil peran untuk memasarkan produk-produk daripada apa ini? Tunarungu. Karena kami yang paling kecil suamiku, biarlah
sampai dia mati di situ. Dibilang si mertua aku sama anak perlu kami sama hula-hula diteken semua itu kan. Ini Pak, kami kan berkunjung kemari dari Pemirsa Pada Utara, ada 4 orang. Saya Iskandar Sinaga, Yoni, Pak Kusturubis, Ibu Hidaya, Kusmiadi. Untuk melihat kondisi di sini. Sebagai tugas kami kemari, dan kami sudah temukan tadi di situ bahwa anggaran itu sangat kecil untuk biaya makan. Ya kami akan berusaha akan menaikkan itu. Nah, itulah salah satu kunjungan kami kemarin tadi. Jadi kami berharap kiranya begini aja Pak. Syukuri aja semua yang sudah hadir. Ini risiko kalau kita panjang umur. Kan gitu kan? Kalau pendek umur kita, mungkin nggak kita rasakan begini. Tapi dalam panjang umur kita, ada sesuatu kita rasakan, kita syukuri aja. Jadi kami berharap kepada Bapak dan Ibu, semua kita dekatkan diri sama Tuhan masing-masing. Jangan dipikiri yang ini begitu, tapi syukurilah apa yang ada. 63 tahun umur saya. Jadi Bu, kunci resepnya seperti kata Pak Dadang itu udah dan begitu. Satu saya kasih rumus dulu ya. Pikiran kamu itu adalah musuh kamu. Pikiran kamu itu adalah sahabat kamu. Hati kamu adalah musuh kamu. Hati kamu adalah sahabat kamu. Pikiran dan hatilah menggerakkan kita ini, badan kita semua. Ya Bu ya. Kita mau baik, mau enggak, mau bagaimana, pikiran hati ya. Karena sudah tua, saraf semua organ tubuhnya sudah melemah. Ya Bu ya. Jadi kalau kita berpikir macam-macam kali, kita enggak sanggup menerimanya, berarti pikiran dan hati kita menjadi musuh. Kan jadi musuh ya. Musuh bagi diri kita. Kumaklah darah tinggi. Kumaklah kolesterol semurat. Kumaklah kolesterol stroke. Udah. Apa yang ada memang sudah beginilah kodrat jalan dipikir Tuhan, jalani aja. Syukur alhamdulillah yang ngurus ibu bapak ini orang baik-baik. Iya, Pak. Kalau ada orang yang mau tahu, coba ditanya, apa sih yang diharapkan dari ibu bapak? Secara finansial, secara keuntungan enggak ada. Tapi untungnya dia berbuat baik kepada ibu, itu hubungan dengan Tuhan. Ya. Ya, kita doakan semoga bapak-bapak ini dalam keadaan sehat ya, Bu ya. Jadi udah seperti kata ibu tadi, udah pikir kon anak-anak. Udah pikir sudah. Pikirkan dirimu kamu. Ya. Suhu kamu sehat dan walafiat dah. Nah, dah. Oh, horas. Ada merkelu bison dan ngerong. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Andi Riansyah, Mona Lisa, mengabarkan.